Halo teman-teman, selamat datang di video gue Lava Kerida. Ini gue lagi di Kebayoran, tetap Bayoran terus ya. Semoga lo nggak bosan. Dan ini malam-malam. Gue nggak mau hunting sih. Cuman pengen nunjukin lo aja kalau di Kebayoran lama itu pasar loaknya masih ada walaupun malam. Ini sekarang jam 7. Keadaan masih rame. Gue janjian sama beberapa pedagang untuk ambil barang. Tapi gue mau sekalian kasih lihat lo semua deh, gue video ini. Jam 7 malam di Kebayoran Lama, Pasar Loak. Apakah masih ada yang jualan ya? Masih ada. Ini kita lihat nih. Jadi ini ya teman-teman, ini suasana Kebayoran di salah satu spot Kebayoran Lama. Terlihat masih ramai. Masih ramai lancar, jalan kali ya, ramai lancar. Tuh, dari ujung, sini. Masih ada yang dagang bro. Ada yang pedagang dari siang, ada yang mulainya memang malam. Intip yo. Gua nggak belanja nih, gua cuma mau videoin aja. Malam-malam masih ada yang dagang, dagangannya apa aja. Ada CD-CD. Oh, gua kira perjalanan. Apa video pak ya? Resolusi handphone gue mungkin kurang bagus malam, jadi mohon dimaklumi ya. Yaudah. Saya lihat nih keramik-keramik kecil lucu nih buat pajangan meja-meja nih. Wow, ini mainan-mainan nih. Aduh, gue menghalangi cahaya nih. Gue lulus sendiri aja nih. Gue nggak berani megang-megang kayaknya. Videoin aja dari jauh ya. Wow. Ini yang gue tahu toko mainan ini nih, jualannya malam nih. Yang bagian ini nih. Yang gue videoin sekarang ini jualannya malam nih bagian-bagian ini. Dia mulai dari diecast mobil. Kondisi ya apa adanya sih. Kalau lu beruntung lu dapet yang bagus atau yang rare atau yang mahal. Kalau hoki, kalau lu dapet yang biasa-biasa aja. Ini mainan-mainan plastik-plastik gitulah, McD gitulah. Kayak gini-gini. Wonder Woman. Rata-rata pada jualannya diecast gitu ya. Oh, ada biola bro. Ini gue gak belanja nih. Sebagai catatan gue cuma pengen nunjukin aja. Malam-malam masih ada yang jualan-jualan. Lucu banget. Musuhnya Tarzan. Ini gue udah pernah videoin juga sebelumnya, di video sebelumnya sih pernah ada nih lapak yang ini. Nah sekali lagi gue kasih tahu kalau lapak ini cuma jualannya malam. Dibulainya sore lah jam 6. Jualan sore jam 6. Khusus mainan-mainan perintilan kecil gitu. Ada muk-muk lucu. Ini gelas. Hasil tester. Ini depu. Bisa juga nih. Kalau untuk harga gue lagi gak pengen nanya. Jadi lu bisa datang sendiri di Kebayoran Lama. Patokannya apa ya? Flyover lah, flyover Kebayoran Lama. Pokoknya pasar loak Kebayoran Lama lu pasti nemu. Nanti lo bisa tanya sendiri harga-harganya. Spider-Man.
banyak banget nih mainannya nih. Action figure. Mulai dari yang ori sampai yang KW kayaknya ada di sini semua. Gue cuma bikin video singkat aja ya, jadi gue nggak terlalu lama deh. Saripan nih, Gaban, Saripan, alik. Kalau yang kenal nih, Tokusatsu tahun 90-an nih. Gaban, Saripan, yang biru siapa ya namanya ya? Gue lupa deh. Cakep. Ini pasar Loa Kebayoran lama ya, malam-malam. Ini juga ada buku-buku, kalau lo niat nyari-nyari, lo korek-korek sendiri deh tuh buku yang lo suka. Mungkin ada buku-buku terpendam, kita nggak tahu juga. Banyak banget bukunya nih, ini sampai malam. Ini tokonya Bapak Dodo, Dodo sih perintilan nggak jelas nih, banyak banget barangnya, cuman kadang-kadang terselip sesuatu yang bagus di sini nih. Walaupun berantakan nih, kalau lu rajin, kalau lu iseng, lu bakal nemu yang seru. Bapak Tarwan nih. Ini ada Hot Wheels. Masih segel. Gua juga, Pak. Oh iya, Dede juga ya. Ini Hot Wheels yang masih. Hot Wheels yang masih segel nih. Sorry. Aku apa kerepo ini pun kos-kosan. Mana nengok di TikTok? Heh. Bukan beda, sebenarnya bagus-bagus itu. Bahkan ini kan ini Lego nih, ori. Apa ya? Ini bagus. Ini bagian mainan banyak. Slayer. Benten. Oh, ini kan kayak rock and roll, gua enggak suka. Wah, ini masih pada ori. Masih pada ori. Ini berapa nih sih ini? Yang itu 25-an. Ini 25-an. Bed mobilnya 30-an. Oh, ini bed mobil semua ya? Semua 30-an. Wah, ya. Oh, ini bed mobil 30-an nih, bro. Ini 25-an rata nih. 25. Ini rata 25 nih. Dan pada di Alfa parkiran belum? Oh iya, dia. Ya. Oh, iya benar. Lu kalau mampir ke Alfa kena parkiran, udah bisa parkir goceng 30.000. Sini 25-an rata. Bagus-bagus nih. Biasanya nih. Seri-seri Batman. Ini 30-an yang Batman. Sisanya lo tanya sendiri lah, mampir-mampir dah. Ada. Ini apa nih? Ini gelap nih. Jadi pokoknya teman-teman, keadaan Bayoran lama ya begini nih, kalau malam masih rame tuh dari ujung sampai ujung, semuanya ada dagang. Lo tinggal explore sendiri, dapat adanya apa yang lo suka, lo beli sendiri deh. Ini juga mainan-mainan, bukannya malam nih. Buat lo pada main-main game dari handphone, IPEGA. Kondisi rata-rata sih mulus sih yang di sini nih. Kenapa? Untuk fungsi, datang sendiri, cek sendiri deh untuk fungsi-fungsinya. Gue nggak bisa menjelaskan satu-satu. Gue cuma bisa ngasih tahu di sini ada apa aja. Rekomen sih belanja di sini nih. Dora. Nah, ini tokonya. Datang sendiri deh di Kebayoran Lama nih, Pasar Loa Kebayoran Lama. Sebenarnya sono-sono masih ada yang buka, cuman gue mager. Oh, sini aja dah.
Gue sendiri udah belanja beberapa barang. Nih, ini belanjaan gue nih. Gue sendiri udah belanja tadi sebenarnya. Gue dapet Walkman. Dapet apa lagi? Headset Sony wireless. Dapet Nintendo DS Lite. Tapi ada game Guitar Hero-nya gitu coy. Nah, ini 150.000 nih gue belinya barusan. Masih ada memorinya, stylus lengkap, cuman gak ada charger. Sama lagi, dapat recorder Sony normal 100.000. Sama dapat kamera ini, Fuji Instax Mini 8, fungsi normal. Gue beli 175.000. Cakep. Ini juga toko masih buka nih kalau lo mau mampir nih. Ini sering gue video ini, toko ini nih. Jadi masih buka ya. Oke deh, teman-teman, gitu aja videonya. Gue cuma nganterin lo keliling sebentar. Kalau lo mau explore sendiri silakan di pasar lo Kebayoran Lama. Bisa lo cari, mungkin lo searching sendiri lah, googling aja. Ya udah, gue nggak bisa videoin lebih lengkap lagi. Sorry kalau kurang jelas. Kalau suka boleh di like, di subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Santai aja baca doa. Dah.